Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar ya. Kemudian masih dari kawasan Chartres Pathé Puri Buleleng 91,2 FM Nuansa Giri yang pada siang ini bersama Dede Nugim di tembang-tembang keroncong nostalgia. Nah sekarang ini telah menunjukkan pukul 13.34 ya. Itulah tembangnya yang benci tapi rindu ya. Ini ya tembang keroncong yang merupakan koleksinya Radio Nuansa Giri juga nih. Nah, semoga dengan kehadiran tembang yang barusan ini bisa menemani dan menghibur semua pendengar setia 91,2 yang pada siang ini dimanapun berada ya. Orang itu berkata bahwasanya minggu itu adalah hari saatnya untuk kita ini melihat langit yang biru yang cerah ya. Budi juga ingat apapun yang kalian lakukan, tetaplah untuk selalu kita berdoa dan bersyukur dalam semuanya. Nah sekarang ini yang sudah mengirimkan WA-nya, SMS-nya juga nih ya, yang ikutan bergabung di teman-teman keroncong nostalgia pada siang ini bersama Dede Nugi ya. Akan saya bacakan dulu ini yang sudah masuk ini ya. Ada dari ya, kawasan Panji ya. Ibu Sekar di Panji juga ikut bergabung nih. Selamat hari Minggu Bang Dede, menikmati suasana yang begitu indah katanya ya. Terima kasih buat Ibu Sekar ya. Nah ada juga nih Ibu Jero Sarining juga yang suka sekali dengan tembang keroncong ya. Ini yang sudah standby di depan radionya nih ya. Pokoknya mantap ke keroncong kenangannya Bang Dede ya nih. Ibu Jero Sarining yang ada di kawasan Sedap Malam 12A Banyu Asri ya. Ini mau kirim salam juga nih buat semua pendengar setia. Khususnya ini ya Ibu Loh Aryadi dan Pak Putu Swasti di kawasan Sangsit ya. Ada juga nih Pak Ketut Gede Hasil sekeluarga di Ahmad Yani 170 ya. Dan semua pendengar setia 91,2 FM dimanapun berada pada siang ini katanya. Terima kasih buat Ibu Lojero Sarining ya, yang ada di kawasan Sedap Malam 12A ya. Bapak Made Mustike juga nih, dan Ibu Made Puspawati ya, sudah setia juga monitor yang namanya tembang-tembang keroncong nih ya. Kalau bisa putarkan tembangnya Bang Dede dengan Andaikan Kau Datang dari Kus Plus ya. Tapi ini Pak Made Mustike nya sedang berada di kebun katanya nih. Tetap juga memonitor yang namanya tembang-tembang kenangan ya, khususnya keroncong juga nih. Mau kirim salam juga nih buat iya, buat pendengar setia yang ada di kawasan Kintamani ya. Ada juga nih Pak Made Kantun ya, Yan Arik, Sini Tane, Pak Jamin juga. Tak lupa juga nih Jeruk Kasih yang sedang mengerjakan jahitan kebayanya katanya ya. Oke, untuk Dede Nugi, terima kasih juga nih atas pinjaman napasnya ya. Oke, terima kasih buat Pak Made Mustike yang ada di kawasan ya Kintamani ya. Ibu Los Sumandri juga ikut nih bergabung nih ya. Santai saja Bang Dede di hari Minggu ini ya, tapi tetap juga nih monitor yang namanya teman-teman keroncong ya, khususnya keroncong nostalgia nih. Yang mau kirim salam juga buat semua pendengar setia Nuansa Giri. Ada juga Anggun ya, Dadong Tarisa juga nih, Ibu Lo Dewi ya, Jeng Cindy Ibrahim yang ada di Jakarta ya, ikut juga nih ya memonitor katanya. Oke, terima kasih buat Ibu Lo Sumandri ya. Biang Susan di Loke Pakse juga nih ikut bergabung. Selamat siang Biang Susan ya, nostalgianya romantis sekali nih dengan tembang-tembang keroncongnya ya. Apalagi nih Dadong Luasih di kawasan Biletue juga nih ya ikut bergabung walaupun lagi sibuk metanding katanya Bang Dede ya. Oke, terima kasih buat Dadong Luasih ya. Ibu Lo Putu Indrani di kawasan Denpasar juga nih lagi live streaming nih, alumni 4588 ya, tak pernah absen juga nih. Waduh, ini
Oke, terima kasih Bang Dede untuk hari Minggu nih juga siaran ya. Pokoknya kita harus bisa bebaskan diri dari ya yang namanya beban katanya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Loputu Indrani di kawasan Denpasar yang alumni 4588. Ini mau kirim salam juga nih buat ya Anggreni Saraswati, Budak Nibalastri, ada Pak Nyoman Sri Nase, begitu juga Sumarjaya Jack, Sugiana Meriem, begitu juga nih Pak Gedelaken Sutenaye juga dan Dede Nugi katanya. Oke. Terima kasih ya buat Ibu Loputu Indrani ya. Ibu Olala di Bantang Banu juga tak pernah absen. Selamat siang Ibu Olala. Iya, dengan teman-teman keroncongnya mantap Bang Dede ya. Ibu Desa di Baptis Raga ya, selamat siang Ibu Desa nih. Ikutan bergabung juga nih nonstop 24 jam radionya saya Bang Dede ya. Pak Nyoman Made di Tiang Lip-Lip juga ya, pokoknya kalau bisa puterin keroncongnya Mus Mulyadi Bang Dede dengan Jembatan Merahnya ya. Tembang ini juga dikirimkan buat semua pendengar setia yang sudah ikutan bergabung di Nuansa Keroncong Nostalgia ya. Terima kasih buat Pak Nyoman Made di kawasan Tieng Lip-Lip ya. Pak Arte di Pulau Seribu Banyuning juga ikut bergabung dengan Nuansa Keroncongnya ya. Nah itulah SMS dia dan WA yang sudah apa namanya Didi bacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi. Inilah dia, Gus Plesir. Thank you.